Aduh, kenapa kalian pada malah pada tawuran, guys? Pak, kenapa Bapak pukul, Pak? Kasihan, Pak, tuh. Ya ampun, dua-duanya udah pingsan, Pak. Oke guys, balik lagi di TB Gaming bareng Sakura dan Sakura School Simulator. Kita main game Sakura lagi pastinya ya guys ya. Nah, hari ini guys ya, kita kedatangan bangunan baru di Sakura School Simulator. Apa itu bang? Ini adalah gedung SMP baru guys di Sakura School Simulator. Nah, kita lihat nih, udah couple kan? Sama-sama udah pakai baju SMP sama Sakura. Ya, ini Sakura versi bocil guys. Bang Roy juga versi bocil, lihat nih ya. Jadi kita udah kelas SMP lagi guys ya, udah balik lagi ke zaman SMP. Kalau kalian kelas berapa guys, komen di bawah guys ya, nanti biar bantu menyesuaikan videonya guys. Oke, jadi Sakura udah tahu kan, kita bakalan masuk ke sekolah SMP baru di Sakura School Simulator. Wah iya bang, Sakura juga udah gak sabar banget pengen lihat ke sana. Oke Sakura, let's go, kita naik mobil ya, jadi langsung ke sana aja. Ngomong-ngomong, nanti kalau kita bawa mobil kita ketangkep polisi gimana? Alah, tenang aja bang, polisi kepet mah gak bakalan lihat. Paling juga kalau kita kasih duit langsung kelar polisinya. Oh iya ya guys ya, polisi kalau di Sakura itu kalau dikasih duit pasti langsung minggat guys, gak bakalan ngikutin lagi apalagi sampai kena tilang. Ya udah, tapi mending pakai motor kali ya biar lebih isis. Ya udah terserah abang aja lah, yang penting kita langsung ke sana. Oke, yuk guys, kita langsung ke sana yuk. Brum 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 brum. Nah, udah keren kan kalau Sakuroi bawa motor kayak gini? Tapi gede motornya guys daripada orangnya. Ya iyalah, masa gede orangnya daripada motornya? Namanya motor-motoran kan. Kalau misalkan gede motornya, gede orangnya gitu ya. Aneh-aneh aja nih. Oke guys, lokasinya di mana ya guys ya? Sakurai, lokasinya di mana ya? Oh iya bang, Sakurai baru inget, itu lokasinya ada di samping Momogami Inside. Oh, Momogami Inside. Ya udah, ayo lanjut lagi, guys. Hati-hati, bang. Jangan kenceng-kenceng motorannya. Ini bahaya loh. Bang Roy kan masih belajar pakai motor. Iya deh, tenang aja, Sakurai. Oke, guys, yang belum subscribe TB Gaming, subscribe dulu ya, guys ya. Takutnya nanti kalian ketinggalan nih update-update terbaru. Bentar lagi update loh, Sakurai. Hey, stop. Awas, guys. Nah, guys, sekolah SMP-nya udah kelihatan ya. Jadi, yuk kita masuk aja, guys ya. Pelan-pelan aja, tenang aja. Hati-hati, guys. Waduh. Ini sopirnya tumben guys, gak galak ya guys ya. Biasanya ini sopir ugal-ugalan, tapi lihat kita pakai motor berhenti tengah jalan, dia ikutan berhenti guys. Waduh, baru kali ini lihat dia respect banget ya guys ya. Oke, nah ini dia guys ya, sekolah SMP baru di Sakura School Simulator dengan 4 lantai ya. 1, 2, 3, 4. Iya guys, 4 lantai. Lihat nih, ini tinggi banget kan pagernya. Padahal ini gerbangnya ini bolong-bolong gede gini guys, tapi nggak bakalan bisa masuk kita tuh kan. Bang, hati-hati lah bang, nanti malah ketahuan Pak Satpamnya. Nggak apa-apa lah, kita kan nggak nakal guys ya. Nah itu dia guys ya, ada UKS dan PMR Madya Gama Simfoni Pramuka 1997-2349. Waduh, lah tahunnya itu, waduh, udah keburu pada tuwir-tuwir guys orangnya guys. Ini SMP berapa guys, gak jelas ya guys ya. Coba kita lompat-lompat, kita coba pakai jetpack dulu, kita lihat lebih dekat guys ya. Oh, SMPN 172 ini SMP-nya guys. Oh, mantap ya guys ya, ada logo SMP-nya beneran lagi tuh di sana tuh. Wih, kirain ini sekolah Sakura yang direnovasi, ternyata bukan guys ya, ini sekolah yang bener-bener dibikin baru. Lihat nih gerbangnya nih tuh. SMP Welcome to SMP Negeri 172 Jakarta Timur Junior High School ya guys ya. Welcome guys. Bang Roy, ini kok sepi ya? Ya sepi lah, ini kan namanya sekolah baru guys ya. Jadi kita bakalan nyari tempat duduk biar nggak keduluan sama murid-murid yang lain guys ya. Tuh, mantep kan? Wih, ada benderanya berkibar lagi guys ya. Oke, itu ada tulisannya tuh. Ada kelas 9C, 8C, 7C, perpustakaan juga. Wih, di kelasnya banyak bener ya guys ya. Gimana Sakurai? Kamu setuju nggak kalau misalkan kita pindah ke sekolah ini? Ya, Sakurai mah setuju banget lah bang. Ini lebih dari keren tau. Iya sih guys, ini keren banget nih guys ya. Tuh, guys ya, coba kita lompat naik. Nah gitu guys ya, kita lihat satu kelas aja kita. Ini ruang aula guys. Oh, aula ini buat ini guys ya,
buat biasanya ada acara-acara khusus itu guys ya, di sekolah pasti ada aulanya kan ya. Sekolah kalian ada aulanya enggak guys ya? Oh, ini ya guys ya, aulanya. Terus ada lagi nih ruang guru di sini guys. Ruang guru. Nah, gurunya nanti rapat-rapat di sini. Ini apa ini? Kayaknya UKS ini guys ya. Coba lihat. Kita cek ruang UKS. Betul guys, ruang UKS dan kipasnya ush, kenceng banget dah di sini. Ini kalau kalian di sini sendirian bisa naik-naik ke atas tuh, terbang-terbang tuh, nyangkut di kipas angin tuh guys ya. Saking banternya, saking cepatnya. Kenapa juga gak dikasih AC di sini ya guys ya? Gak tahu deh ya. Tapi guys, denger-denger ini pernah ada tawuran loh guys ya. Padahal ini belum ada muridnya, tapi sering dijadikan tempat untuk pertemuan tawuran nih guys ya, antara SMP dan SMA. Lah, Sakurai kenapa lari? Sakurai, ayo sini. Aduh bang, Sakurai gak bisa naik. Ya bilang dong, yaudah Bang Roy gendong ya. Gak apa-apa nih bang. Gak apa-apa, buat kamu mah gak apa-apa. Bang Roy ikhlas, tenang aja. Iya deh bang, aku mau digendong Bang Roy ya. Capek tuh, lihat tuh cor-corannya tinggi banget lagi. Iya, ini. Dah ya, jadi jangan banyak tingkah kalau udah digendong kayak gini. Iya bang, gendong bentar aja bawel amat. Ya bukan masalah bentar-bentarannya nih, pegel juga gendong kamu ini, beratnya udah ngelebihi roda truk tahu. Ya abang ini ya. Nah guys, ini kelas berapa ini? Kelas 7E guys ya. Nah kelasnya itu istimewa banget, depan pintu langsung ada ini guys ya, ada bangku. Ya kenapa bangkunya nggak ditaruh di sebelah sini aja guys, biar nggak mengganggu lalu lalangnya murid atau guru yang mau ini masuk ke kelas guys. Ya nggak lucu aja kalau tiba-tiba buka pintu terus masuk kesandung, dang kesandungan gak enak guys. Aduh. Terus di sini juga ada ruang apa lagi guys? Sama ini juga ruang kelas dan semuanya sama guys ya. Ciri khasnya nih bangku pak gurunya, meja pak gurunya itu ada di depan pintu pas kayak gini guys ya. Wah ini menghalangi akses sebenarnya guys ya. Semoga nanti di lantai ketiga nggak sama ya guys ya. Yo, ini semua bangunannya sama nih kelasnya guys ya. Sekarang kita akan coba langsung pindah ke lantai 3. Wah, sama ternyata guys ya. Letak meja kursi pak gurunya sama guys di sini guys ya. Ada di depan pintu persis gitu ya. Sakurai, turun apa Sakurai? Udah capek nih. Aduh bang, baru sebentar. Sebentar apaan? Aduh bang, ada siapa tuh bang? Siapa? Iya aduh. Kalian ngapain di sini? Cil, jangan ikut-ikutan. Ini urusan orang dewasa. Bang, bukan masalah orang dewasa, Bang. Ini teman Abang ini kasihan nih. Patah tulang leher nih kayaknya nih. Oh, no. Dah, jangan ikut campur pokoknya. Kalian ngapain di sini? Oh, kita tadi baru review ini, Bang. Ini perpustakaan, perpustakaan sekolah SMP ini. Cil, Abang peringatin sekali lagi nih. Kalau sampai kamu kesini lagi, awas aku cukur gundul kamu ya. Lah, memangnya kenapa kita nggak boleh kesini bang? Ini ada apa ini? Ini pak, kan kita kan tadi review sekolah SMP baru ini, tapi kata abangnya ini kita nggak boleh review pak. Kenapa pak? Kenapa kalian pada malah pada tawuran guys? Pak, kenapa bapak pukul pak? Kasihan pak tuh. Ya ampun, dua-duanya udah pingsan, Pak. Udah, biarin aja. Itu memang dua anak nakal itu suka berantem kesini. Emangnya dua orang itu siapa sih, Kak? Oh, itu deh. Memang mereka itu anak nakal, suka tawuran di sini sesama gengnya. Wah, lihat nih. Abang-abangnya udah meninggoy semua, guys. Sakurai kenapa bisa jadi model kayak gini? Widih, Sakurai, kamu keren banget. Wah, keren apanya, Bang? Tolong balikin, Bang. Kakiku patah nih. Yaudah, turun. Ya ampun. Nah guys, Sakurai ketakutan banget guys ya. Lihat tadi orang tonjok-tonjokan, tawur-tawuran ini, pukul-pukulan. Aduh. Nah guys, siapa yang mau tahu ID-nya nih? Bang Tibi kasih lihat ID-nya ya guys ya. Buat kalian, silakan kalian masukin. Ada dua ID nih. Masukin ya, di atas tuh udah Bang Tibi kasih. Syaratnya jangan lupa diklik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan ada update-update terbaru dari Sakura School Simulator dan Tempe Gaming guys. Widih, see you next time teman-teman. Bye-bye.